Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dikabarkan dibawa ke rumah sakit setelah tiba di Denpasar, Bali untuk menghadiri KTT G20 pada Senin 14 November 2022. Associated Press mengutip pihak berwenang Indonesia melaporkan Lavrov menderita masalah kesehatan. Sebanyak 3 pejabat pemerintah dan medis Indonesia mengonfirmasi kepada Associated Press Menlu Rusia tersebut sedang dirawat di Bali. Namun, mereka semua menolak disebutkan identitasnya karena tidak berwenang membahas masalah ini secara terbuka. Sebanyak 2 orang diantaranya mengatakan Lavrov sedang dirawat karena penyakit jantung. Para pihak terkait tersebut menambahkan, Lavrov dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Sanglah di Denpasar. Dikutip Kompas.com, Gubernur Bali Iwayan Koster membantah kabar yang menyebut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menderita masalah kesehatan dan harus dibawa ke rumah sakit setelah tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20 pada Senin 14 November 2022. Koster mengatakan Sergei Lavrov datang ke RSUP Prof. Ngoerah atau RSUP Sanglah di Denpasar hanya untuk mengontrol kesehatannya. Beliau hanya kontrol kondisi sehat, kata Koster pada Senin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!